Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Nasya Firdausi Chandra dari kelas 12 IPA 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan mengenai sejarah Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua itu berhasil dimenangkan oleh Blok Sekutu. Nah, di video kali ini saya akan menceritakan salah satu penyebab keberhasilan kemenangan dari Blok Sekutu. Perang Dunia Kedua yang biasa disingkat dengan PD2 adalah sebuah perang global yang berlangsung mulai pada tahun 1939 sampai 1945. Perang ini melibatkan banyak negara di dunia, termasuk semua kekuatan besar, yang pada akhirnya membentuk dua aliansi militer yang saling bertentangan, yaitu Blok Sekutu dan Blok Poros. Blok Sekutu terdiri dari Inggris, Prancis, Uni Soviet, dan Amerika Serikat. Sedangkan Blok Poros terdiri dari Jerman, Italia, dan Jepang. Perang ini merupakan perang terluas dalam sejarah yang melibatkan lebih dari 100 juta orang dari berbagai militer dan memakan korban jiwa sebanyak 50 juta sampai 70 juta jiwa. Jumlah kematian ini menyebabkan Perang Dunia Kedua menjadi konflik yang paling mematikan dalam sepanjang sejarah umat manusia. Secara umum, Perang Dunia Kedua berawal dari kekalahannya Jerman di Perang Dunia yang pertama. Dengan adanya Perjanjian Versailles, membuat Jerman merancang revanche atau politik balas dendam. Sedangkan negara-negara lain sibuk mencari kawan untuk membuat blok-bloknya masing-masing. Secara khusus, Perang Dunia disebabkan oleh 3 poin. Yang pertama, invasi Jepang ke Polandia pada tahun 1939 yang menjadi pemicu pecahnya perang terbesar di dunia. Yang kedua, invasi Jerman ke Uni Soviet pada bulan Juni 1941 yang menyebabkan Uni Soviet mengibarkan bendera perang terhadap Jerman. Yang ketiga, penyerangan Asia Pasifik oleh Jepang pada 7 Desember 1941 di Kepulauan Hawaii. Perang Dunia Kedua dimulai pada 1 September 1939 saat Jerman menyerang sisi barat Polandia. Saat itu Jerman dipimpin oleh Adolf Hitler. Ternyata Jerman telah melakukan perjanjian non-agresi dengan Uni Soviet dan bekerja sama untuk menginvasi Polandia. Hal ini menyebabkan terjadinya Perang Dunia Kedua dimulai. Setahun setelahnya, bersama dengan Uni Soviet, Jerman berhasil menduduki Polandia secara keseluruhan. Namun, aliansi Uni Soviet dan Jerman tidak berlangsung dengan lama. Karena pada Juni 1941, Jerman justru mengkhianati Uni Soviet dengan menginvasi daerah barat dari Uni Soviet. Serangan ini membuat Uni Soviet berbalik menyerang Jerman dan bergabung dengan Blok Sekutu. Dengan bergabungnya Uni Soviet dengan Blok Sekutu, itu membuat Sekutu diuntungkan dengan bergabungnya Uni Soviet ini. Salah satu senjata terbaik Jerman pada masa Perang Dunia Kedua adalah kode mesin Enigma. Kode-kode ini digunakan untuk menyampaikan informasi-informasi penting oleh militer Jerman yang tidak dapat diketahui dan tidak dapat dibaca tanpa bantuan pengetahuan khusus. Penggunaan mesin Enigma ini pertama kali diketahui oleh ahli matematika dari Polandia. Setelah itu, para ahli dari Polandia mulai mempelajarinya dan memberikan informasi mengenai mesin ini kepada Inggris. Namun masalahnya, Jerman memutuskan untuk meningkatkan sistem keamanan mesin tersebut menjelang Perang Dunia Kedua berlangsung. Dengan adanya perubahan itu, membuat informasi diberikan oleh para ahli matematika dari Polandia kepada Inggris menjadi tidak berguna. Dari sinilah Sekutu membuat tim yang berisikan orang-orang jenius untuk memecahkan kode dari mesin Enigma tersebut. Sampai akhirnya, seorang peneliti matematika dan komputer yang bernama Alan Turing direkrut untuk menjalankan misi rahasia memecahkan kode dari mesin Enigma tersebut. Karena adanya perubahan sistem keamanan sebelumnya, mengakibatkan kombinasi pengaturan informasi Jerman terus mengalami perubahan setiap harinya. Pemecahan kode juga akan membutuhkan atau memakan waktu yang cukup lama.
Di samping itu, Alan Turing memiliki gagasan untuk menciptakan sebuah mesin yang berfungsi untuk membantu mempersingkat waktu pemecahan kode mesin Enigma. Pada awalnya, semua orang tidak mempercayai ide ini atau menganggap gagasan dari Alan Turing ini mustahil untuk diwujudkan, serta dana yang dibutuhkan pada masa itu cukup besar. Meskipun demikian, Alan Turing tidak menyerah dalam pembuatan mesin ini dan menyampaikan gagasannya langsung kepada komandan. Akhirnya Alan Turing dijadikan sebagai ketua dari misi rahasia tersebut. Sampai akhirnya mesin buatan Alan Turing ini berhasil dibuat, tetapi hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasinya. Hal ini membuat anggotanya semuanya pupus harapan. Ternyata Alan menyadari satu hal yang mampu untuk memecahkan kode mesin Enigma tersebut. Dan ternyata tim misi rahasia dari Sekutu berhasil memecahkan kode-kode Enigma dengan bantuan mesin buatan Alan. Lewat bantuan mesin Turing itulah, Inggris dan Sekutu mampu mengetahui pesan-pesan atau informasi-informasi rahasia dari militer Jerman sewaktu Perang Dunia Kedua berlangsung. Alhasil, Perang Dunia Kedua berhasil berakhir lebih cepat, lalu korban jiwanya berkurang jauh dari perkiraan, tetap puncaknya, Perang Dunia Kedua berhasil dimenangkan oleh Blok Sekutu. Akhirnya, Perang Dunia Kedua dapat terselesaikan pada tahun 1945, yaitu 6 tahun setelah invasi Jepang ke Polandia pada 1 September 1939. Berakhirnya Perang Dunia Kedua ditandai dengan peristiwa-peristiwa besar, bom atom di Nagasaki dan Hiroshima di Jepang. Akhir dari Perang Dunia Kedua juga terlihat dari melemahnya blok poros, yaitu Jerman, Jepang, dan Italia. Mereka dipaksa mundur oleh blok Sekutu. Demi mempertahankan perdamaian, Sekutu mendirikan Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau yang kita kenal sekarang sebagai PBB, yang resmi berdiri pada tanggal 24 Oktober 1945, serta mengadopsi Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia tahun 1948 sebagai standar umum bagi semua negara anggotanya. Nah, inilah akhir dari salah satu penyebab menangnya Blok Sekutu pada masa Perang Dunia Kedua. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.